بسم الله الرحمن الرحيم لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها عليك وأودعت أسرارها فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. Artinya, jangan meminta tetapnya warid. Ingat, dulu ada kata-kata wirid, ada kata warid. Wirid itu amalan-amalan ya, setelah kita menjaga kewajiban semua dilakukan dengan sempurna, terus kita melakukan amalan selain yang wajib, yaitu sunnah. Apakah itu berupa sholat-sholat sunnah, ataukah berupa baca zikir, baca Quran, atau mungkin orang istiqomah, sedekah, atau amal-amal yang lain. Selama hal itu dilakukan secara rutin, istiqomah terus, kemudian benar-benar niatnya murni hanya karena Allah, tidak kepingin apa-apa, hanya kepingin mendekatkan diri kepada Allah, kepingin mendapatkan keridhaan Allah, amalan apapun atau bacaan apapun yang dilakukan secara rutin dengan niat murni semata-mata karena Allah, itu namanya wirid. Wirid. Dan setiap wirid itu pasti nanti akan mendatangkan warid, ya. Anugerah, pemberian, ya, seperti orang dikasih apa, hatinya bercahaya, kemudian nampak ya kemuliaan-kemuliaan walaupun tidak dituju itu gitu. Itu namanya warid. Nah, di sini kita diajak oleh pengarang kitab lebih meningkatkan diri. Jadi kita ibadah apapun itu kalau bisa jangan bertujuan ya selain karena Allah. Jadi menginginkan supaya datang warid atau tetapnya warid itu sebaiknya enggak usah gitu. Yang penting kita bisa ibadah secara rutin, secara ikhlas. Ya, kemudian nampak ya, istilahnya hasil buah daripada ibadah itu membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, ya. Itu sudah cukup gitu loh. Kita harus merasa bersyukur ya, tanpa menoleh kepada apakah warid-warid itu datang tetap atau tidak. Ya, kita tidak perlu menoleh itu supaya ya kita tetap diakui sebagai orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu ya yang penting dia ibadah karena Allah. Apakah Allah memberi balasan sesuatu atau tidak, sama gitu. Ya, itu benar-benar ikhlas. Nah, ini kata beliau, jangan Anda meminta tetapnya warid ya setelah engkau merasakan atau mendapatkan buah terangnya nur atau cahaya. Jadi orang itu kalau ibadah kemudian ikhlas, istiqomah, itu akan mendatangkan nur, cahaya, hidayah, tambah padang hatinya, tambah tentrem, tambah bahagia ya. Tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ya, punya harta banyak atau tidak, sama ya. Jadi ketika orang itu sudah merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah karena ikhlas dan istiqomah, itu berarti sudah mendapatkan buah ya. Ibadah mendapatkan nur, cahaya yang terang di dalam hati.